Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, hujan deras mengguyur ibu kota sejak Rabu sore mengakibatkan sejumlah akses jalan di Jakarta Selatan tergenang air. Salah satunya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, genangan air setinggi 30 hingga 50 cm terjadi di ruas Jalan Ciledug Raya, Sesko AL, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Tingginya air membuat sejumlah kendaraan roda 2 dan juga 4 mengalami mogok, sehingga arus lalu lintas dari arah Cipulir menuju Ciledug macet. Selain akibat hujan deras, pemirsa, kondisi jalan yang lebih rendah dibandingkan area sekitar membuat kawasan tersebut jadi langganan banjir. Dua mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air. Mana jalannya? Dari mau arah Cipulir mau ke Kebayoran Lama. Gara-gara apa bang banjir bang? Ini hujan mas. Ada berapa senti bang situ bang? Sampai terendam. Terendam? Ya. Ini harapannya apa sih bang sama pemerintah? Ya buat pemerintah ya biar bisa hilangin.